Seorang aktor terkenal hidup dengan kemewahan dan gelimangan harta. Dia hidup sendirian dan cuma ditemani seorang manajer saja. Namun suatu hari, dia kaget. Ketika bangun di pagi hari, tiba-tiba udah punya seorang istri dan anak kembar. Gimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Halo, saya Besa Putra, selamat datang di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspirasi dari Korea yang judulnya Switch, dirilis di tahun 2023. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini tentang seorang pria bernama Park Kang. Dia adalah seorang aktor terkenal yang lagi naik daun. Park Kang saat itu tengah mencapai puncak karirnya. Bahkan kesuksesannya itu juga dirasakan oleh ibunya untuk bebas berbelanja keliling dunia. Kang bisa dibilang aktor yang sombong dan merasa hebat. Dia udah merasa punya semuanya, baik itu harta maupun karir. Kang tinggal di apartemen mewah. Dia membeli penthouse yang harganya mahal banget. Kemana-mana, Park Kang ditemani oleh seorang manajer bernama Jo Yun. Cerita sedikit tentang masa lalu sang manajer. Dulunya, Jo Yun juga seorang aktor. Tapi karena nggak mendapatkan peran yang bagus, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti berakting, kemudian menjadi manajernya Park Kang untuk mencari penghasilan. Dia bertugas untuk memanajemen urusan dan jadwalnya Park Kang. Suatu malam, Kang menghadiri acara award untuk para insan perfilman. Di acara itu, Park Kang mendapatkan award sebagai aktor pria terbaik. Di atas panggung, Kang pun memberikan kata sambutan. Dia mengatakan gak menyangka bisa berada di titik ini sejak 10 tahun berkarir menjadi aktor. Padahal dulu dia cuma orang miskin yang berasal dari tempat terpencil. Di tempat berbeda, ada seorang perempuan bernama So Hyun yang menonton Park Kang menerima penghargaan di TV. So Hyun adalah mantannya Park Kang ketika dia miskin dulu. Dia baru kembali dari New York untuk membuka pameran seninya di Seoul. Malam itu adalah malam Natal, tanggal 24 Desember. Sebenarnya, Jo Yun mau langsung pulang untuk menghabiskan malam Natal bersama anak istrinya. Tapi karena Park Kang gak mau sendirian, jadi dia mengajak Jo Yun minum-minum dulu di bar tua di pojokan jalan. Sebuah bar tempat dia sering minum dulu ketika dia masih miskin. Di tempat itu mereka ngobrol-ngobrol sambil mengingat masa lalu mereka. Jo Yun dan Park Kang sebenarnya pernah ikut audisi berdua hingga masuk ke babak final. Gak disangka, ternyata nasib membuat Park Kang jadi aktor terkenal dan Jo Yun berhenti akting kemudian menjadi manajer. Jo Yun mengingatkan, andai saja Park Kang yang gak lolos audisi, mungkin Kang udah menikah dengan So Hyun dan hidup bahagia. Mendengarkan hal itu, Kang pun jadi teringat gimana dulu dia memutuskan So Hyun di bar ini 10 tahun yang lalu sehingga mereka pun berpisah. Kang mengejar karir aktornya sedangkan So Hyun pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seninya. Setelah dari bar itu, Kang masih ingin mengajak Jo Hyun minum di bar lain. Tapi karena ini malam Natal, Jo Hyun ingin bersama keluarganya di rumah. Jadi dia pun menyuruh Kang untuk naik taksi dan pulang sendirian. Ketika di dalam mobil taksi, Kang yang mabuk diajak ngobrol oleh si supir. Bapak ini merasa beruntung karena di malam Natal bisa dapat penumpang aktor terkenal. Si bapak mengatakan pasti senang banget dan bahagia karena udah punya semuanya. Namun Kang membalas bahwa si bapak gak akan tahu apa yang dia rasakan. Supir taksi ini pun menjawab, kaya dan terkenal bukanlah jawaban untuk hidup bahagia dan merasa puas di dunia ini. Tiba-tiba supir ini pun memberikan pertanyaan yang gak masuk akal. Jika Kang diberikan kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang akan Kang lakukan? Bapak supir ini seperti bisa membaca pikirannya Kang yang ketika itu lagi mabuk. Supir itu pun mengatakan apakah Kang pernah berpikir gimana jadinya kalau dia nggak putus dengan So Hyun. Jadi di malam Natal itu, si bapak supir ini mengatakan akan mengubah pikiran itu menjadi kenyataan. Singkatnya, keesokan paginya, Kang terbangun di lantai kayu sebuah rumah sederhana. Dia bangun dalam keadaan bingung setengah mati dengan pemandangan yang ada di depannya. Dia melihat ada dua orang anak kecil yang memanggilnya ayah. Kemudian dia lebih gak percaya ketika melihat sosok perempuan datang. Siapa lagi kalau bukan So Hyun yang ternyata adalah istrinya. Apa tuh, kamu di sini? Sundaesu sama Ikdora. Saya sedang menunggu ini, bukan? Ini bagaimana? Kang mendapatkan penjelasan bahwa dia lagi berada di rumahnya sendiri dan dua orang anak kembar itu adalah anaknya.
Sohyun pun mengira kalau Kang belum sadar dari mabuknya karena terlalu banyak minum tadi malam. Kang masih belum memproses kejadian yang menimpa dirinya pagi itu. Dia pun mencoba menelpon Joyun, namun si manajer HP-nya nggak bisa dihubungi. Kang pun memutuskan untuk pergi kembali ke apartemennya. Dengan santainya dia pun masuk ke dalam dan mengherankan petugas keamanan karena dia nggak dikenali sebagai salah satu penghuni. Kang dengan santai naik ke lantai atas. Dia pun mencoba memencet kode pintunya namun tertolak. Kang malah kaget karena orang lain yang membuka pintu tersebut. Kang jadi berpikir bahwa ada pencuri yang masuk ke apartemennya. Dia pun kemudian menerobos masuk ke dalam hingga petugas keamanan pun ikut mengamankannya. Suasana jadi kacau karena yang punya rumah mengira Kang adalah selingkuhan istrinya. Kang terus-terusan mengatakan kalau dia adalah seorang aktor terkenal, padahal nggak ada satupun orang yang mengenalnya. Singkatnya, Kang pun berakhir di kantor polisi. Dia malah marah-marah di sana. Sampai-sampai polisi menjelaskan bahwa apartemen itu bukanlah miliknya seperti yang tertulis di database. Kang jadi stres banget. Gimana mungkin dalam semalam semua kekayaan yang dia punya hilang begitu saja. Kang pun tambah malu ketika Sohyun datang menjemputnya. Sohyun datang sebagai istri, tapi Kang mengatakan kalau Sohyun bukanlah istrinya. Tentu aja Sohyun marah dan mengira kalau Kang minta cerai darinya. Polisi ini pun mengatakan kalau Kang kayaknya kurang sehat karena dari tadi mengaku-ngaku sebagai aktor. Mereka berdua pun kemudian pulang. Kang masih bertanya-tanya apakah benar dia menikahi Sohyun. Karena dianggap ngawur, Sohyun kembali memberikan tamparan pada Kang supaya dia sadar. Di waktu yang bersamaan, Kang melihat sebuah taksi melintas. Dia pun kemudian teringat. Setelah minum-minum dengan Joyun, dia naik taksi dan berbicara dengan drivernya. Setelah itu, kejadian ini dia alami. Sesampainya di rumah, Sohyun memarahinya lagi karena bicara Kang yang ngawur. Kang juga berkenalan dengan putrinya yang bernama Rohi. Kang pun mengatakan pada Rohi kalau dia hilang ingatan. Dia nggak bisa mengingat kehidupannya bersama Sohyun. Saat itu Sohyun mengatakan bahwa dia akan pergi menemui temannya setelah kelas seninya. Jadi dia menyuruh Kang untuk menjaga anak-anak. Tentu aja Kang nggak mau dan menyuruh Sohyun menyewa babysitter. Mendengarkan hal itu, Sohyun menganggap Kang lagi mabuk. Uang sewa rumah aja mereka belum bayar. Malahan Sohyun menyuruh Kang untuk berhenti minum-minum. Sebenarnya Kang masih ingin mencari jawaban tentang supir taksi kemarin. Jadi Kang pun membawa mereka berdua. Kang mendatangi perusahaan taksi untuk bertanya tentang taksi yang membawanya kemarin malam. Tapi ciri-ciri taksi yang dimaksud gak ditemukan di sana. Untuk mengetahui kehidupannya saat itu, Kang pun menanyakan beberapa hal pada anak kembarnya. Rohi mengatakan kalau Kang adalah aktor, tapi gak terkenal. Roha pun menunjukkan Kang yang lagi berada di sebuah acara TV. Kang kaget, dia mendapatkan peran figuran di sana. Malam harinya, Sohyun menyuruh Kang bercerita tentang kejadian tadi pagi. Kenapa Kang mendatangi apartemen orang lain. Jadi Kang pun menjelaskan bahwa dia seperti datang ke dunia yang berbeda semenjak menaiki taksi aneh tadi malam. Kehidupan bersama Sohyun adalah kehidupan yang gak dia pilih dan supir taksi itu memberikannya pada Kang sehingga Kang berakhir seperti sekarang. Tentu aja, Sohyun menganggap semua yang dikatakan Kang cuma bualan aja. Ketika waktu tidur, Kang pun jadi canggung ketika Sohyun tidur bersamanya dalam satu ranjang. Bayangin aja, selama ini dia tidur sendirian. Malam ini dia malah tidur bersama orang yang pernah dia cintai. Hari-hari bersama keluarganya pun Kang jalani. Kehidupan yang sebelumnya nggak pernah dia miliki. Dimana dia harus tidur bersama, makan bersama, gak tahan dengan kenakalan anak kembarnya, dan juga harus menjadi sosok seorang ayah yang diperlukan di rumah. Kang belum punya hubungan emosional dengan anak dadakannya ini. Kang masih belum bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut. Kehidupan yang berulang-ulang dan membosankan bagi dirinya. Suatu malam, Sohyun mengingatkan bahwa Kang ada jadwal syuting bersama Mystic TV untuk acara drama. Mystic TV bisa dibilang adalah sebuah channel TV dengan rating rendah dan drama yang jelek. Sebenarnya hasil aktingnya itu bagus banget. Bahkan Sohyun dan anak-anaknya memberikan pujian padanya. Tapi tetap aja bagi Kang, drama di channel itu adalah sampah. Di saat itu Kang ditelepon oleh temannya yang bernama Wuhi. Kang kemudian disuruh membantu mempromosikan pegelaran teaternya. Ternyata selain di TV, Kang di kehidupan ini juga mencari uang lewat pertunjukan teater. Kepada Wuhi, Kang bertanya tentang Joyun. Kenapa dia nggak bisa dihubungi? Wuhi pun mengatakan bahwa Joyun saat ini lagi tur untuk mempromosikan film box office-nya. Joyun 선배 영화 개봉했잖아. 야, 걔 요즘 영화 찍냐? 무슨 역할인데? 대사는 있냐? Benar aja, setelah dibuktikan, ternyata Joyun yang jadi manajernya kemarin,
adalah aktor terkenal di kehidupannya yang sekarang. Kang baru menyadari bahwa karirnya saat ini tertukar dengan Joyun. Pada suatu hari, Kang mencoba mendatangi kantor agensi tempat Joyun bekerja. Dengan menerobos masuk ke atas, akhirnya Kang berhasil bertemu dengan Joyun yang ternyata masih mengenali Park Kang. Joyun pun kemudian mengajak Kang untuk makan bareng. Dari pembicaraan sambil makan itu, Kang mendapatkan informasi kalau ternyata Joyun bisa menjadi aktor karena Kang mengundurkan diri ketika di final audisi demi mengejar Sohyun ke bandara. Karena itulah Joyun yang tampil dan menjadi aktor di dunia ini. Setelah makan bersama Joyun, Kang pun kemudian pergi menyusul Sohyun di galerinya. Dari kata-kata Joyun tadi, Kang menyadari bahwa ternyata dia melepas kesempatan pada audisi itu demi mengejar Sohyun. Berbeda banget dengan kehidupannya yang kemarin, Kang malah memutuskan Sohyun demi mengejar karirnya. Perlakuannya pada Sohyun pun mulai saat itu jadi lebih manis. Kang bertanya apa jadinya jika Sohyun pergi ke New York 10 tahun yang lalu. Sohyun mengatakan kalau saat ini dia menyukai kehidupannya yang sekarang dengan Kang dan juga anak kembar mereka. Singkat cerita, pada suatu malam, Woo-hee dan Park Kang mengadakan pertunjukan teater mereka. Joyun yang hadir pada malam itu malah tertidur karena mengantuk menonton pertunjukannya. Setelah itu mereka semua pun ditraktir Joyun makan malam. Joyun terlihat tertarik pada Woo-hee yang memang di kehidupannya yang lain mereka juga saling menyukai. Joyun sangat royal pada malam itu hingga meninggalkan kartu kreditnya untuk dipakai mereka makan sepuasnya. Ketika di rumah, Kang berpesta dengan Sohyun dan juga teman-temannya dengan daging yang dibawanya dari rumah makan tadi. Walau Kang adalah aktor yang gak terkenal, tapi dia cukup digemari di kalangan ibu-ibu komplek. Keesokan paginya, rumah mereka didatangi oleh ibunya Kang. Si ibu yang ada di kehidupan ini beda banget dengan si ibu yang ada di kehidupannya yang kemarin. Di sini ibunya lebih cerewet karena Kang yang gak sukses. Apalagi ternyata Kang udah memutuskan untuk keluar dari acara TV yang kemarin. Setelah mengunjungi anak dan cucunya, Kang pun kemudian mengantarkan ibunya ke terminal untuk pulang. Si ibu mendoakan semoga anaknya ini bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Joyun. Gak lupa si ibu juga tetap memberikan uang pada Kang. Si ibu menyuruh Kang untuk mentraktir keluarganya dan juga membelikan bunga untuk makam ayahnya Kang. Perintah ibunya pun segera dilakukan olehnya. Tapi seperti biasa, Kang gak mau masuk ke dalam makam untuk mendoakan si ayah. Ternyata Kang punya masa kecil yang buruk dengan ayahnya, sehingga dia selalu gak mau datang ke makam ayahnya itu. Di waktu yang lain, Kang mengikuti sebuah audisi untuk mendapatkan peran utama. Sebenarnya dia udah berakting sangat bagus, tapi karena diketahui kalau Kang adalah teman baiknya Joyun dan sering nongkrong bareng, sutradara ini malah menyuruh Kang untuk membujuk Joyun main di filmnya. Tentu aja Kang jadi kesal dan menceritakan hasil audisinya pada Joyun. Padahal Joyun sengaja nggak ikut audisi itu supaya Kang yang dipilih. Dengan audisi yang sulit ditambah lagi Kang harus bisa menghasilkan uang untuk keluarganya, Joyun paham Kang nggak bisa lagi menghabiskan waktunya untuk ikut audisi demi audisi. Jadi karena Joyun butuh orang yang dia percayai, dia pun menawarkan Kang untuk jadi manajernya. Di malam itu Kang menolak tawaran itu karena saat ini dia udah merasa kalau kehidupannya benar-benar tertukar. Keesokan harinya, Kang kesulitan menghubungi Sohyun. Di galerinya juga nggak ada. Bahkan ada pengumuman kalau Sohyun nggak menerima kelas lagi. Ketika menemani anak kembarnya main di taman, Rohi bertanya tentang tanda tangan yang biasanya para aktor berikan pada fansnya. Kang pun menunjukkan gimana cara dia menanda tangan. Melihat hal itu, Rohi mendoakan ayahnya suatu hari nanti bisa memberikan tanda tangannya pada orang lain. Lagi asik ngobrol, Roha malah mengalami kecelakaan ketika bermain di sana. Mereka pun segera berlari untuk membawa Roha ke rumah sakit. Singkat waktu, Sohyun pun datang menyusul. Ketika itu ketahuanlah kalau Sohyun ternyata kerja di sebuah minimarket. Kang jadi tersinggung karena Sohyun gak mengabarinya. Sohyun cuma membuat Kang terlihat menyedihkan sebagai kepala keluarga. Kang pun mengecek ATM-nya yang udah gak bersaldo lagi. Kang jadi kesal dengan dirinya versi sekarang karena gak menghasilkan apa-apa selama 10 tahun terakhir. Karena gak ada pilihan, dia pun kemudian menerima tawaran menjadi manajernya Joyun. Mulai hari itu, Kang pun mendapatkan pekerjaan baru, dan mulai hari itu juga, kehidupannya benar-benar tertukar dengan Joyun. Berbekal pengalaman memperkerjakan Joyun di kehidupannya yang kemarin, Kang jadi tahu gimana caranya menjadi seorang manajer. Dari mempersiapkan agenda, melayani Joyun di area syuting, sampai melindungi Joyun dari skandal. Benar-benar saat ini di kehidupan ini, Park Kang mengerjakan apa yang Joyun kerjakan di kehidupan sebelumnya.
Kang juga nggak segan-segan memberikan saran pada Joyoon terkait permintaan gaji untuk proyek film ataupun iklan. Kang menggunakan pengalaman 10 tahunnya supaya Joyoon lebih bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di area syuting, kadang-kadang Kang juga membantu Joyoon sebagai lawan untuk membaca naskah. Sampai-sampai Kang terbawa emosi karena udah lama dia nggak baca naskah. Malahan dulu, dia malas-malasan untuk menghafal naskahnya walaupun dia adalah aktor terkenal. Saking lamanya Joyoon menghafalkan naskah, sutradara sampai-sampai kehilangan pemain figuran yang udah nggak tahan menunggu kesiapan Joyoon. Akhirnya, sutradara pun mencoba untuk menawarkan peran itu pada Kang karena menimbang Kang juga pernah jadi aktor drama. Tentu aja Kang mau melakukannya. Kang melakukan pekerjaannya dengan bagus. Aksinya menunggang kuda bahkan mendapatkan pujian dari sutradara. Malahan Joyoon cuma bisa menunggang kuda dengan properti syuting. Berbeda dengan kehidupannya yang kemarin, kali ini Kang melakukan pekerjaannya sebagai aktor dengan totalitas dan profesional. Bahkan keluarganya di rumah begitu kagum dengan performanya saat ini. Kang juga udah mulai menikmati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Dia sekarang lebih sayang dengan keluarganya. Punya kedekatan emosional dan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa makan dengan nyaman dan membayar tagihan tepat waktu karena penghasilannya yang udah stabil. Namun ternyata, perubahan ini menarik perhatian Sohyun. Apalagi ketika Kang membawa mereka ke unit apartemen milik Joyoon yang akan dipinjamkan pada Kang untuk mereka tinggal. Sohyun pun gak setuju dengan rencana itu. Sohyun menganggap karena uang, Kang jadi berubah. Secara instan, Kang jadi mau melupakan dan ingin pergi dari rumah kecil mereka di mana mereka merintis kehidupan mereka di sana. Banyak kenangan-kenangan bersama si kembar yang Sohyun gak mau hilangkan demi pindah ke unit apartemen ini. Kang cuma ingin memberikan yang terbaik untuk anak istrinya. Namun sayang, Kang masih berpikir seperti Kang di kehidupan sebelumnya. Padahal bagi Sohyun, bukanlah itu yang terpenting. Karena hal itu, mereka pun jadi bertengkar. Ketika malam hari, Kang yang gak bisa tidur mencoba mendatangi kamar anak-anaknya. Dia sadar bahwa di kehidupannya yang sekarang, kemewahan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar. Kang langsung belajar dari kesalahannya di kehidupannya yang dulu, bahwa saat ini dia lebih bahagia walaupun hidup jauh dari kemewahan, tapi kondisi ini jauh membuatnya senang daripada kaya raya hidup sendirian tanpa keluarga. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan. Kang udah berhasil move on dan melupakan kehidupannya yang lama. Bahkan Kang berhasil menyelesaikan perannya di drama yang dia mainkan bersama Joyoon. Kang juga punya banyak penggemar di luar ibu-ibu komplek rumahnya. Bahkan sutradara memuji performa bagusnya selama ini. Sutradara juga mengatakan bahwa Joyoon dan Park Kang harusnya bertukar posisi karena Joyoon lebih cocok jadi manajer daripada Park Kang. Kang juga mendapatkan sesi wawancara khusus yang melambungkan namanya. Dari aktor figuran menjadi manajer, dari manajer menjadi aktor. Perjalanan luar biasa dari seorang Park Kang. Hal itu juga membuat keluarganya bahagia dengan pencapaian tersebut. Namun walaupun begitu, Kang tetap bekerja menjadi manajer untuk Joyoon. Ketika Joyoon mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik, secara mengejutkan di atas panggung, Joyoon berterima kasih pada Park Kang teman lamanya. Karena tanpa Park Kang, mungkin Joyoon gak akan mendapatkan semua pencapaian itu. Kang pun mengatakan Joyoon lebih hebat daripada dirinya. Untuk merayakan penghargaan itu, Joyoon mengajak Kang minum di bar tua. Joyoon memberitahu bahwa ada lowongan peran untuk drama berikutnya. Tapi syutingnya dilakukan di luar negeri selama 3 bulan. Kang menolak tawaran itu karena dia nggak mau meninggalkan keluarganya selama itu. Kang lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Di bar itu, Joyoon mengatakan kalau dia jatuh cinta pada Wo-hee, si gadis tomboy. Joyoon iri melihat Kang yang hidup bersama keluarganya. Bahkan Joyoon rela menukar kehidupannya dengan Kang. Ketika mereka selesai, Joyoon pun dijemput oleh Wo-hee, sedangkan Kang memilih untuk naik taksi. Malam ini adalah malam Natal. Kang sebenarnya mengulang kembali dengan apa yang terjadi setahun yang lalu. Hanya saja dia belum sadar karena asik video call dengan anak istrinya. Sampailah ketika driver itu berbicara dan bertanya, gimana kehidupan Kang yang sekarang? Kang jadi teringat, ternyata setahun menjalani kehidupan di dunia ini membuat Kang lupa dengan kehidupannya yang lalu. Supir ini pun kemudian mengingatkan bahwa waktu yang tersisa tinggal sedikit dan Kang akan kembali ke kehidupan aslinya. Namun Kang gak mau kembali dan ingin tetap tinggal. Tapi apa daya, dia memang harus kembali keesokan paginya. Kang pun marah karena driver taksi ini seenaknya mengatur-ngatur kehidupannya. Tiba-tiba mobil pun diberhentikan. Sosok driver ini ternyata adalah ayahnya.
Ayahnya memberitahu Kang kalau dia menyesal udah melewatkan waktu bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu jadi momen yang emosional karena memang Kang gak pernah berbicara pada ayahnya, bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. Kang pun kembali ke rumah, dipeluknya anak kembarnya erat-erat. Ketika malam hari, Kang pun mengantarkan kedua anaknya tidur. Dipandangnya lekat-lekat kedua anaknya itu karena dia tahu keesokan paginya dia gak akan bertemu dengan anaknya lagi. Setelahnya, Sohyun kemudian menunjukkan foto masa kecil Kang bersama ayahnya. Memang hubungan mereka gak spesial, tapi kejadian di taksi tadi mengubah pandangan Kang tentang betapa berharganya waktu bersama keluarga. Dia pun mengakhiri kehidupannya ini dengan tidur bersama istrinya sambil mencoba mengikhlaskan bahwa momen ini akan hilang. Besok paginya, Kang terbangun di apartemen mewahnya. Dia pun sedih banget, seperti kebahagiaannya direnggut mulai pagi itu. Di saat yang sama, Joyun sang manajer pun muncul. Kang bertanya tentang Sohyun yang katanya kembali ke Korea dan mengadakan pameran lukisannya. Joyun pun membenarkan dan memberikan info kalau hari ini adalah hari terakhir Sohyun menggelar pameran. Mendengarkan hal itu, Kang jadi kaget. Dia pikir waktu udah berlalu selama setahun. Ternyata di kehidupan aslinya, waktu cuma berlalu satu hari. Sebelum pergi, Kang menyuruh Joyun untuk ikut audisi lagi dan akting kembali. Kang akan membiayai untuk itu. Kang pun pergi ke galeri tempat Sohyun menggelar pameran lukisannya. Sesampainya di sana, ternyata acaranya udah selesai dan tempat itu udah mulai dikemasi. Namun Kang kaget ketika dia melihat ada satu lukisan yang dia kenali. Satu lukisan dengan gambar rumah yang dia tinggali di kehidupan mimpinya. Sohyun ternyata belum pulang. Dia bertanya pada Kang kenapa Kang ada di sana. Tanpa basa-basi, Kang bertanya gimana Sohyun bisa membuat lukisan itu. Supaya lebih mudah menjelaskan pada Sohyun, Kang mengajak Sohyun pergi ke suatu tempat. Perjalanan satu jam itu pun mereka tempuh untuk mendatangi sebuah lokasi terpencil di mana di sana ada rumah yang ada di lukisannya Sohyun. Ini 집에서 너와 함께 크리스마스를 보냈고 내 인생에서 가장 소중하고. Walaupun itu mimpi, tapi itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya Kang. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Kang akhirnya menikahi Sohyun, dan waktu itu dia benar-benar punya anak kembar, Rohi dan Roha. Namun bedanya, kali ini Kang akan melewatinya dari awal kelahiran mereka. Film pun selesai. Dari film ini kita semua diajarkan gimana caranya menghargai kehidupan. Menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan hadir untuk orang-orang yang kita sayangi. Kesuksesan juga bisa dicapai dan akan selalu ada jalan jika kita bersungguh-sungguh. Gak peduli gimana cara kita memulainya. Tapi yang harus kita pahami, kemewahan dan ketenaran bukanlah hal wajib untuk menjalani hidup yang bahagia. Karena kebahagiaan itu gak ternilai dengan harta atau apapun. Karena kebahagiaan itu adalah tugas hati yang merasakannya. Jim Carrey pernah mengatakan, "Kuharap semua orang bisa kaya, terkenal dan punya semuanya, agar mereka sadar itu bukanlah jawabannya." Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue, jangan bosan jadi orang baik.